Baik orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Islam ni kena masuk seluruh. Tak boleh masuk separuh. Ya, yeah? Separuh. Macam gitulah. Kita datang surau, terus sembahyang. Ya, yeah? Ba'diyah, qabliyah. Qabliyah, ba'diyah, sembahyang. Jangan malas. Kalau ada masa sembahyang. Sebab apa itulah kita punya nanti balik dalam kubur, bertemu dengan Allah, itulah kita punya amalan-amalan yang boleh tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumahnya, bukan datang sesaja je, datang untuk menuntut ilmu Allah. Dia katakan hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada yang di dalam rahmat, dia ada yang di dalam istidraj. Hamba Allah yang di dalam rahmat, dia dipilih, dia dapat jalan-jalan kebaikan. Dia dapat sembahyang berjemaah, dapat jumpa ulama, dapat baca Al-Quran, dapat sedekah, ya, dapat menuntut ilmu. Ni dapat lagi jalan-jalan kebaikan lah. Dapat sembahyang sunat duha, dapat sembahyang sunat tahajud. Kalau yang di dalam istidraj ni, dia cuma dapat dunia. Dia dapat berak, dia dapat makan, dapat isap rokok, ya, dapat pejabat. Ya, tapi hal-hal akhirat, tentang hal-hal akhirat itu dapat. Menuntut main duha, main sunat isyrak, main sunat tahajud, menuntut ilmu, jumpa ulama, dia tak dapat. Dia dapat nanti bila akhir hidup, nak mati tu. Ya, mati tu, orang datang, bawa pergi masjid, pergi surah, mayang, bila mati ya. Tu tadi pengerusi ke imam beritahu tadi, bangun, jangan bangun. Ya, lepas mayang, sunat, jangan balik, duduk. Kalau aku siapa balik, aku pukul orang. Kalau aku lah, aku pukul. Ya. Sebab aku ni, dengan agama ni memang ditrain oleh bapak aku, oleh tok guru aku tegah. Dengan agama tak ada yang main. Itulah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Islam ni kena masuk seluruh. Tak ada masuk separuh. Ya, kena separuh. Macam itulah. Kita datang surau, kena semayang. Ya, ba'diyah, qabliyah. Qabliyah, ba'diyah, semayang. Jangan malas. Kalau ada masa, semayang. Sebab apa itulah kita punya nanti balik dalam kubur, bertemu dengan Allah, itulah kita punya amalan-amalan yang boleh tolong kita. Sebab dalam kubur ni yang boleh tolong tiga benda. Waladun solehun, ilmun nafi', sedekatun wajariyah. Waladun solehun, anak soleh. Tengok malam ni. Mana pergi budak-budak muda kampung? Mana pergi pemuda kampung ni? Takkan kampung ni semua orang tua duduk? Mana pergi budak muda? Ya, mana pergi budak remaja? Kat mana? Kat kedai mamak ah. Duk main handphone, ambil wifi kedai mamak. Ya, tinggal orang tua-tua tak larat. Sebab pun terlarat sebab lutut dah goyang. Tidak dah merayu juga. Wah, tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan. Tuan-tuan bersyukur dengan Allah. Bersyukur macam mana? Ramai-ramai manusia. Allah pilih, tuan-tuan. Dia kata yang di dalam rahmat, yang Allah pilih. Sebab itu penduduk syurga tak ramai. Sikit sangat. Dalam 1,999 dalam neraka, seorang dalam syurga. Ramai. Itu yang Rasulullah menangis. Dia menangis dalam satu riwayat mengatakan 6 jam dia menangis. 6 jam dia menangis ni, dia menangis apa-apa? Dia mikir kat umat. Nanti kat negeri akhirat pun, Rasulullah dia sibuk. Di antara manusia pada sibuk dekat negeri akhirat, Rasulullah. Dia cari umat dia cari sana, dia cari sini. Dia sayang sangat dengan umat dia. Yeah? Itu yang Siti Aisyah Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah. Hadir daripada Ibnu Abbas. Itu kata Siti Aisyah, wahai baginda, ya Rasulullah, nanti kat negeri akhirat, kalau tak jumpa, kalau cari kau tak jumpa, nak jumpa kat mana? Nak cari kat mana? Kata Rasulullah, carilah aku di Telaga Kausar. Aku sedang bagi minum umatku yang beriman. Kalau tak beriman, aku tak bagi minum. Umatnya yang suka belajar, mengajar, main jemaah, ikut sunnah Nabi, ikut perjuangan Nabi, sayang ulama, cinta Allah, yang cinta Islam. Rasulullah jumpa bagi minum. Allah tak suka dengan ulama, benci ulama, orang azan tak datang sembahyang jemaah. Yeah? Lalu ya, yeah? Betul singgah berak, betul belah, ya. Yeah? Tak jumpa Nabi ya. Yeah? Yeah? Rasulullah ni subhanallah, dia punya mata ni, mata Rasulullah ni sahabat ikat serban dekat mata Rasulullah. Cantik tak cantiknya Rasulullah. Wah, cantik tak cantiknya Rasulullah. Dia kalau berjalan, Rasulullah berjalan, orang bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dia berhenti. Dia toleh semua daripada kepala sampai kaki. Dia berhenti, dia toleh ke belakang. Ni Rasulullah. Itu kena banyak selawat kat Nabi. Dalam rumah, kalau dia balik rumah, dia tak tanya bini. Dia tak tanya isterinya, kau dah masak belum? Tak. Bukan macam kita, balik rumah, dah masak belum? Takkan dah masak air, aku lapar. Marah bini.
Ha, tak, dia tak tanya ni. Dia tanya, ya isteriku yang tercinta, hari ni kau sihat. Kau jangan susah hati, kita ada Allah. Nampak ni Rasulullah. Lelaki contoh yang terbaik adalah Rasulullah, ahlak yang terpuji. Tengok semasa dia kanak-kanak. Orang lain tak berani duduk dekat dekat riba Abdul Muttalib, iaitu seorang pembesar Quraisy di Mekah yang yang cukup-cukup garang. Orang lain tak berani duduk. Dia berani duduk, dia baring lagi. Ha, ini hebatnya Rasulullah ni, mujizat Nabi. Wah, masa dia pemuda, dia ada gelar pemuda yang soleh, pemuda yang jujur. Nampak? Kita masa pemuda, merayau, merempit lah. Bah. Ha, ni sebab datang ni, sebab tak larat. Bah. Ha, sama juga orang belajar nyanyi-nyanduk kat dinding. Tu. Ha, tu sebab dah tak larat. Bah. Ha. Kalau dalam kitab tasawuf menyebutkan, bila orang ni belajar menyandung menyandung dinding, tu tanda dekat-dekat dengan mak, dengan mati. Ya, kita pasti mati ya, tak payah lari ya. Dah pasti mati. Ya, tapi tuan-tuan untung lah, walaupun menyandung tetap belajar, untung lah. Ada perkiraan kat negeri akhirat. Tuan-tuan buka Al-Quran, buka dalam hadis. Itu Nabi ni ya, dia boleh bercakap dengan binatang. Ya, boleh bercakap, dia boleh dengar batu berzikir, boleh dengar pokok berzikir, boleh dengar biawak bagi salam kat Nabi. Nampak eh? Sebab dia Nabi. Kita kenapa tak dengar? Ya, kenapa Allah tak buka hijab? Kita pertamanya kita bukan Nabi, keduanya kita kotor. Ya, ha, kotor lah, tuan-tuan. Ya. Buat dosa pandai, istighfar tak pandai. Tuan-tuan. Tengoklah, dalam surah memang tempat bersih, ya. Maksiat dia. Ini keuntunglah surau ni. Kalau ke surau ni ada TV dua dia, tak ada? Ada TV? Ada. Jangan pasang asru. Pasang aku pecah orang TV ni, bah. Eh? Ada satu tempat ni, surau macam ni bagus ya. Dekat luar dia letak TV, pasang asru. Time ustaz ceramah, orang luar ni tengok TV ke luar? AJK luar, kau jangan tengok TV, bah. Tengok TV, tengok bola. Ni kadang masalah dunia nak kiamat. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Setiap yang hak, lalu campur dengan yang batil. Tuan-tuan. Dunia nak kiamat. Besok lama-lama besok. Itu ada satu tempat. Aku rahsia juga. Ada masjid. Dia buat homestay. Sebab itu kena tahu. Nak buat homestay masjid. Jangan satu bumbung dengan masjid. Bila satu bumbung dengan masjid. Bantai dia sama isteri tu. Berjimak tu pula. Tentang. Ya. Satu tempat ni homestay dalam masjid. Homestay ni dah asruh. Tuan-tuan, kena hormati rumah Allah. Ini akhir zaman. Sebab tu nak takbir masjid ni, surau ni, sama juga. Kau nak jadi menteri, nak jadi YB ke apa. Pertama, Islam. Pertama, ilmu. Islam, ilmu di atas. Bila Islam di bawah, agama di bawah, jahanam lah. Tuan-tuan. Ya? Itu yang baru ni aku ceramah juga. Satu tempat, rasa lah aku tak mau cerita tempat. Aku kalau ceramah, aku tak suka sebut nama orang. Aku kalau ceramah, aku tak sebut tempat mana. Ya? Tapi ceramah aku memang keras. Orang marah aku. Ramai orang marah aku. Ni ada yang marah ni. Ada tak buat hati tengok aku ni? Aku tahu, tengok muka kena. Tapi buat kerja agama macam ni. Tengok tu tengok Nabi. Nabi orang tak suka. Nabi, dia tak suka tu bukan sebab apa. Bila kita dengar usah ceramah, telinga panas, tu tanda telinga ni banyak dosa. Entah, hati panas, jantung ni banyak dosa. Lepas tu dekat jantung ada pokok iman, pokok ilmu, pokok amal. Racun tu dia dosa. Dia makan tiga pokok. Dia boleh makan tiga pokok. Ha, tu yang malas nak berzikir. Malas nak berselawat. Malas baca Quran. Malas pergi surah. Berat nak ibadat. Ya. Lepas tu suka marah dengan bini. Suka marah dengan anak. Suka marah tengok orang-orang. Suka marah. Ya. Sebab iman ni tempat iman. Jantung tempat iman. Tuan-tuan. Tengok Nabi. Tengok Rasulullah. Dia manusia yang hebat. Hebat Rasulullah. Ya. Manusia yang luar biasa. Umat yang terhebat. Umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan. Tuan-tuan belajar ni. Duduk. Ni. Walaupun duduk, tawaduk, tidur, dengar aku ceramah, tidur. Ya, pahala sebab semayang 1000 rakaat. Tapi kalau aku ceramah boleh tidur, memang hebat. Jarang kalau aku ceramah orang tidur, jarang. Jarang. Ya. Memang jarang. Tak pernah orang tidur. Sama juga, kalau aku ceramah, dia dah duduk, jarang keluar. Kalau keluar, aku tunjuk setan. Jarang keluar orangnya. Jarang keluar. Sebab majlis ilmu ni, majlis kesukaan para malaikat. Tuan-tuan. Ya, tapi kalau dia nak keluar berok tu, pergi. Ya. Nah, kalau kencing pergi, takkan aku nak kena setan. Bah, eh? Ha. Masuk setan, bukan dia setan. Setan masuk dalam tubuh. Dia tak bagi kita menuntut ilmu. Dia tak bagi kita buat kerja baik. Ini kerja setan. Tuan-tuan, iblis ni, sebelum dia dilaknat, ya aku potong-potong. Tuan-tuan, kejar masa. Ya, sebab masa sejam. Sebab pada pembayaran, pembayaran sejam. Aku ceramah sejam. Tuan-tuan, aku lambat je dalam jam. Tuan-tuan, kat dunia pun dah jam. Macam mana kat akhirat esok? Tuan-tuan. Kat akhirat tu,
Berdiri, berdiri 50 ribu tahun. Berdiri, belum tanya. 50 ribu tahun. Berdiri. Tak kira kau duduk sana, tak kira lah kau orang Kamu Medan ke, kau orang Kelantan ke, kau Terengganu, kau orang Johor ke, kau mana punya Pailang, kau mana punya YB, kau tetap berdiri. Tetap berdiri. 50 ribu tahun tu berdiri sahaja, belum dipanggil. Itu yang Allah panggil. Ya Abdi, ya Abdi, wahai hamba ku, wahai hamba ku. Tentang. Allah ni sayang kita, tuan-tuan ni sayang. Bila dia panggil kita tu, Allah tanya dulu. Sebab buku catatan ni, ya, buku catatan ni, dia yang baca ni kita sebenarnya. Bukan malaikat baca, bukan Allah baca. Nak buka dalam hadis. Kata Allah, wahai hamba ku, tu panggil ya Abdi, wahai hamba ku, aku nak tanya dengan kau, malaikat aku, malaikat kiraman katibin dan malaikat-malaikat ayat lain, pernah tak dia menzalimi kau? Ini sayangnya Allah. Aku nak tanya dengan kau pula, malaikat aku ni, benda setiap perkara yang kau buat, ada tak dia tak tulis? Benda perkara yang kau tak buat, ada tak dia tulis? Maksudnya nak mengadili seadil-adil. Ini sayangnya Allah. Kata hamba ni, wahai Allah, tak ada. Tak ada pun. Ya, itu yang kata Allah. Kalau macam tu, engkau baca buku catatan. Buku catatan ni, satu lambaran sejauh mana mata memandang. Buku catatan. Tak boleh, tak je. Semua kena baca. Nabi-Nabi pun kena baca. Nabi-Nabi pun kena baca. Ya, semua kena baca. Ni kata dia hisap. Ya, tapi adalah hisap dengan cara yang mudah. Ada hisap dengan cara yang susah. Tuan-tuan, ini kan negeri akharat. Kita kena banyak kumpul amal soleh. Tuan-tuan tengok sendiri. Ulama-ulama banyak tak ada. Ya, tak ada lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan ada Kuala Lumpur. Almarhum Ustaz Pak Yazid Jaffar. Ya? Almarhum Dato' Hasan Din. Ishaq Din. Tak ada lah. Sekarang yang tinggi ni betul-betul. Dulu tu. Dato' dulu Mufti Wilayah. Dato' Ishaq Baharum. Tak ada lah. Ustaz Nasuhak. Ustaz Zakaria Ansari. Ustaz Dahlan. Ustaz Dahlan kan garang. Dahlan garang. Banyak lagi lah. Masuk opak aku lah. Ustaz Qadir Yasubullah. Ya, semua tak ada. Tinggal Ustaz tak garang. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tu, kalau datang ceramah jangan lupa bawa handphone. Nanti kita selfie, ya. Ustaz dulu tak korang, Ustaz dulu jangan buat main Ustaz dulu, ya. Lambat Ustaz dulu. Ustaz dulu semua amal sunnah. Tengok Ustaz dulu semua pakai sarapan. Kan tinggal apa? Datuk Semikamu. Tinggal yang lain pun tak ada lah. Kalau bapak aku ada sekarang ni pun umur kat 90 80 lebih. Baiklah. Tadi baru mukadimah. Ni bagus start. Bagus start. Ya, tuan-tuan. Sabarlah. Rumah dekat pun. Nak start waktu sampai lah. Aku jauh. Perjalanan. Tadi tolak pada rumah pukul 5. Sampai sini 7 lebih. Nampak? Jauh tak jauh. Kalau ikut kilometer. 1 kilometer RM5. Nak fikir ya? Kalau ikut kilometer. Tapi aku bukan nak ikut kilometer. Aku nak kan akhirat. Lepas tu Nabi beritahu dengan sahabat. Ya sahabatku. Wahai sahabatku. Kamu keluar rumah. Kalau urusan-urusan akhirat. Semayang Jumaah. Fizabilillah. Pokang fizabilillah. Buat kerja agama. Sampaikan Islam. Sejauh mana tapak kamu tu keluar pada rumah. Kalau kamu mati dalam perjalanan. Maka Allah membinakan istana dalam syurga. Sejauh mana tapak lagi kamu? Fikir ya. Itu untung tuan-tuan. Ya? Kalau aku mati malam ni. Subhanallah. Oh, besar istana aku. Kalau tuan-tuan kecil ya dekat. Itu yang sahabat ni dia nak pergi masjid. Dia nak pusing. Nah, bagi dia tak payah. Tuan-tuan. Ya? Baiklah. Tazkirah oleh malam ni dengan bertajuk takwa. Jadi sebelum kena buat tazkirah. Tuan-tuan ada yang kenal aku, ada yang tak kenal. Tadi pengurusi nak sebut nama aku pun lupa. Sebab tak kenal tu. Tak kenal, tak cinta. Nama aku Nahab Pandi bin Ghazali. Yeah. Bapak aku almarhum, Tuan Guru Haji Ghazali bin Hasbullah. Dulu Kamu Medan ni memang tempat dia. Jangan lupa Masjid Kamu Medan ke apa. Tuan-tuan, dia apa tak kenal bapak aku. Yeah. Dia kalau ceramah mana-mana, kalau bagi 2-3 hari tak ada. Dulu tak homestay tak ada. Tahun 80-an, 90-an pun tak ada homestay. Maka hotel lah. Tapi dia tak jadi hotel pun. Dia jadi masjid. Iktikaf masjid surah. Iktikaf masjid surah. Itu kerja dia. Nama aku Nahab Pandi bin Ghazali. Aku anak almarhum. Anak tok guru. Bapak aku tok guru. Aku bukan. Aku bodoh tuan-tuan. Yeah? Aku tak pandai. Kalau tuan panggil aku ceramah. Yeah? Adik-adik aku 12 orang. 12 orang. Alhamdulillah. Atas didikan bapak aku. Yang mempunyai ustazah. Yang lelaki semua ustaz. Yeah? Diorang mengaji semua. Adik-adik aku semua mengaji jauh. Mengaji Mekah ada. Mengaji Pakistan. Di Yaman. Yeah? Jauh-jauh lah.
Aku seorang mengaji dalam 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 negara. Itu yang masa bapak aku nak wafat, nak meninggal, aku pegang perut dia. Bah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini aku pegang perut dia pukul 7. Dia meninggal kat aku 8. Ya. Yeah. Bah. Ya. Yeah. Nak balik ni, besok bapak anak aku nak kena kenduri. Ya, yeah. Kenduri. Bah, ya. Yeah. Kau balik lah. Kau balik lah, kau balik lah. Besok anak aku nak kenduri, nak kahwin. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Ingat tu, buat kerja agama, terus ya. Berkat hidup kau. Kau berkat. Kalau kau buat kerja Nabi, berkat hidup kau. Aku ingat pasal ni masa dia nak meninggal. Tuan-tuan. Ya. Lepas tu, kita nak tu berkat. Tuan-tuan. Baiklah, umur aku 48 tahun. Tengok haji ni muda lagi. 25. Bah, ya. Aku 48. Anak 11. Cucu 9. Cucu lah. Lalu cucu lah. Tuan-tuan. Ya. Tapi walaupun cucu 9, anak 11, aku kuat lagi. Kuat lagi. Bini aku 3. Kuat lah tu. Bah. Kuat lah tu. Kuat, eh. Bini aku 3. Alhamdulillah semua duduk dekat-dekat, ya. Kalau satu hari semua rumah aku pergi, kecuali kalau aku tak ada pergi ceramah 3-4 hari semua aku tak pergi, ya. Video call je, bah, ya. Tinggal di Madrasah Darul Atiq, anak murid ada 100 lebih, ya. Laki dan perempuan, perempuan di Batang Kali, laki di Darul Atiq Kuala Kubu Baru. Sekolah kami ni ada orang gila, kami ada belah orang gila, bapak aku dia suka belah orang gila. Ada anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur, bukan macam ni. Ini anak yatim tua. Wah, belum cukup umur. Lepas tu, kalau tuan-tuan cuba anak yatim, sapu kepala. Sapu. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala. Tapi dah sapu, bagi duit. Ni ambil sapu, eh. Sapu belah, marah pula tu. Dah sapu, bagi duit. Bila dah sapu, bagi duit, minta dia doakan. Eh? Dek, terus doa kacik. Beri rajin, pergi suruh. Dek, beri doa kacik ni, agar dapat pergi umrah. Asyik konvoi motor wei suku je, eh. Asyik motor konvoi motor boleh, pergi umrah tak boleh. Duit tu habis duk make up motor wei suku tak habis, eh. Minta dia doa. Nanti dia orang dapat pergi umrah, tuan-tuan. Ya. Ada anak orang nikah, bela dia baby, mak aku bela dia baby. Mak aku pun tak ada lah. Dah besar umur 12 19 tahun dah dapat Quran. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, kat sekolah aku ada 8 orang. Tengok. Tapi umur 72 ke? Umur 72. Tuan-tuan, eh? Tak ibu tunggal. Semua ada. Kalau kami semua, semua cukup. Semua cukup. Kalau tuan-tuan nak salur zakat pun, dia tak masalah. Eh? Boleh. Hampir pejabat agama kata, nak hantar zakat ke, hantar sekolah. Semua cukup, tuan-tuan. Sekolah kami ni tak ada, kami buat sistem ihsan. Ihsan ni tidak ada pembayaran setiap bulan. Setiap bulan lah, nak bagi berapa, nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Yang macam aku ceramah ni, tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Ya, tak lagi dah. Tapi kalau tak bagi, aku cerita kau orang. Aku cerita kau orang. Suruh tuan-tuan ni panggil macam nama, tak bagi dia minyak. Aku cerita kau orang. Baiklah, sebut itu sebut sikit tentang latar belakang aku. Aku jarang ada sekolah. Jarang, jarang ada kat sekolah sebab sibuk ceramah. Sibuk berdakwah, tuan-tuan. Ya? Baiklah, tajuk kita malam ni tentang takwa. Taqab wa ya takwa. Ta adalah taubat. Perbanyak dan istighfar kepada Allah. Berbanyak minta ampun dengan Allah. Allah ni sayang kepada hambanya yang selalu minta ampun dengannya. Macam kita lah tuan-tuan. Bini kita kalau rajin minta maaf, kita makin sayang dia. Kalau bini kita ni kalau minta maaf, cuma setahun sekali ya. Hari raya minta maaf. Tu belakang. Hari raya minta maaf. Tu. Bukanlah minta maaf setiap malam. Ya? Tapi suami ni, dia kena memaafkan isterinya setiap malam. Sebelum nak tidur, maafkan isteri kamu. Maafkan isteri kita. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Bimbang kalau mereka dalam derhaka, mereka dalam menyinggung, dia tersinggung hati suaminya, yang membuatkan suaminya marah, dia pada ketika itu dia mati, maka matinya na'udzubillah min zalik, tak cium baru syurga. Kalau cium baru syurga pun tak masuk apa lagi. Ingat ni orang membuat negara ni, dengar ni, dengar lawan ni, dengan bini kena tegah, segi hukum kena tegah, segi lain tak apa, segi hukum eh, dan semayangnya, auratnya, Qurannya kena tegur. Bukan apa? Qur'an puzakum ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tegah dia sebab kita sayang. Tuan-tuan. Tamalah ulama-ulama dia tegah sebab dia sayang. Ad-dinu nasihah. Agama tu nak nasihat. Dia sayang. Tuan-tuan. Ya? Tak, itu adalah taubat. Berbanyak istighfar. Malam-malam ni tiba. Dalam dan Rasulullah, tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah ni, manusia yang masuk syurga number one. Number one. Nombor satu. Nanti dia nombor satu tak faham lah. Biasa duduk Kuala Lumpur cakap orang putih. Ayu, ayu, ayu. Padahal Jawa. Eh, ay.
Ayu, ayu. Kadang tanya jamban, tak tahu. Toilet, jamban, tak tahu. Aku bengang, aku dah kena. Lah, eh. Selama di kat pejabat, tanya, bang, jamban, jamban. Toilet, apa dia tahu? Oh, toilet. Geram tu aku. Padahal dia berak dah patah niur kat kampung. Eh. Oh, tak selalu diri betul orang. Eh, ha. Ingat tuan-tuan. Eh. Ha. Nak cakap orang putih cakap, tak masalah. Tapi jangan lupa kita asal kampung. Faham? Eh? Ha, tu. Lama lah. Ya, kadang jenis rambut hijau, jenis rambut oren-oren, jenis rambut rambut macam-macam warna. Kena tahulah. Kalau dia orang Islam, kena faham lah. Sebab itu rambut ni, dia boleh diubah tiga warna. Kalau dia putih, boleh diubah di warna hitam, dihitamkan kalau nak pergi berperang. Ha, tu, supaya daripada asalnya haram, maka dia harus. Supaya tentera kapi melihat tentera Islam ni semua orangnya muda-muda, tak ada tua-tua. Ha. Dan rambut dia boleh diinaikan dan janggut boleh diinaikan. Ha, tu kena faham lah. Ya, tapi kalau taruh warna lain, tu kena tahu juga. Tahu warna tu kena tahu juga. Daripada isteri ni, orang buka dalam kitab fiqh, buka kitab majmuk syarah mazhab, bukan kitab majmuk, dalam kitab muhimah, daripada Syed Daud Al-Fatani, orang perempuan ni, isteri ni, tengok, lepas tu dia ni pakai barang perhiasan tu, dia adalah asalukun dia harus. Dia jatuh sunat bila untuk menarik perhatian suami. Dan jatuh wajib bila suami minta. Contoh malam ni balik, beritahu umi ni, ayang, malam ni abang nak ayang tidur dengan abang, rambut hijau. Oh. Dia kena buat eh. Kena buat eh. Kalau tak buat berdosa menyinggung orang tu suami. Ini sebab tu isteri ni dia tuan-tuan macam dia dah semayang jemaah ni dia tak wajib datang. Kalau belajar dia wajib. Main jemaah hukumnya makruh. Makruh ya. Yeah? Main jemaah hukum makruh. Kadang satu tempat tu ramai orang perempuan main jemaah, orang lelaki tak ada. Ini kadang masalah ya. Yeah? Mungkin kat kampung tu ramai perempuan dan lelaki. Lah. Ini kadang masalah. Dia wajib menuntut ilmu ni wajib. Lepas tu kalau suami tak boleh ngajar, isteri tak payah minta izin dengan suami. Boleh keluar rumah tanpa izin untuk menuntut ilmu fardhu ain. Yeah? Kalau suami boleh mengajar, wajib isteri minta izin. Kalau suami boleh mengajar. Kalau suami kata tak boleh pergi, abang ngajar kau. Baru isteri tak boleh keluar, dia kena belajar dengan suami. Yeah? Tapi kalau suami tu dia boleh ngajar, yeah? Dia tak benar kan? Yeah? Isteri ni bodoh, boleh keluar. Ini hukum lah. Sebab ilmu fardu ain. Talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Tapi akhir zaman ramai orang tak mengaji. Orang belajar kat mana? Belajar al-WhatsAppu, al-Facebooku, al-Googleu. Ini kadang masalah. Ini ustaz YouTube, ustaz Google, ustaz WhatsApp. Baru belajar dekat Google, 3 jam, oh belagak jadi ustaz. Ustaz ni baca hadis, dia kata salah. Ustaz yang terang hukum, kata salah. Dia baru belajar kat YouTube lah. Ustaz yang ceramah ni belajar sekolah pondok 15 tahun. 10 tahun. Tuan-tuan, ya, 20 tahun ngaji ni. Ya, ini dia baru belajar dekat YouTube 3 jam. Oh, 3 jam lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Lah. Ini kadang masalah. Ni dunia akhir zaman, dunia nak kiamat. Lah. Tak adalah taubat takwa. Ya. Sebab itu syaitan iblis ni, tadi aku beritahu dah, iblis ni, tuan-tuan, dia takut dengan umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Takwa tu apa? Yang bertaubat. Kita tak boleh erak, tak boleh elak dosa. Tak boleh elak. Keluar ni kan, dah nampak dosa lah. Elak. Nampak orang ramai pergi selama pendek. Belum Bangladesh pergi selama pendek. Ya. Tuan-tuan ingat tengok peha Bangladesh, tak haram. Haram tengok peha Bangladesh. Haram. Sebab itu kalau melihat perempuan, asalnya tak haram. Kalau dia tak buka aurat. Kalau dia buka aurat, asal hukum pertama bila kita melihat secara rambang, tak haram. Tapi lihat lama-lama haram. Apa? Contoh maksud nak masuk lip. Lip amoy. Pakai baju sepago. Kita tengok ketiak dia. Sekejap tak haram. Tengok lama haram ah. Kena faham tau. Ni hukum fikih ni faham. Ya. Tuan-tuan. Tuan-tuan buka Al-Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana satu yang kamu dustakan? Allah ni sayang kita. Tuan-tuan tengok handphone dengan telinga lebih hebat telinga ni. Handphone tu mahal dah. Ya, iPhone apa lah. Jenis mahal macam mana lah. Beribu, 8,000-8,000 lah. Kalau telinga dia pekak, tak guna lah pakai handphone. Aku boleh bagi handphone lah lagi siapa nak. Handphone aku mahal, 5,000 lebih. Tapi syarat yang ambil telefon aku ni, dia pekak, dia bisu. Boleh ambil handphone aku bagi. Ambil atau kau?
Ni hebatnya Allah, dia jadi kita telinga ni hebat ni. Tuan-tuan. Ya, tapi itulah dalam Al-Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat yang mana satu? Yang mana satu yang kamu dusakan? Nampak? Bila azan dilaungkan, orang tak mau datang masjid. Dilawan Allah, padahal telinga tu Allah yang bagi. Itu kalau kita buka tentang berwuduk, at-tukhru miftahus shalah. Kesucian kunci bagi sembahyang. Tuan, bila kita nak sembahyang pula, Nabi suruh kita berwuduk untuk apa? Basuh telinga, walaupun dia sunat untuk menggugurkan dosa telinga. Nampak? Hidung ni walaupun sunat, supaya apa? Menggugurkan dosa hidung untuk menghidu benda-benda haram dekat pekan ni. Tambah kerja bank rakyat. Ini kerja ni pegawai bank rakyat ni. Benaja besar. Wah. Ingat tu. Itulah kita guna kita ambil uduk. Tapi ambil uduk ingat. Jangan mengambil air yang dirampas. Kalau kita mengambil uduk, air yang dirampas, uduk sah. Tapi haram. Termasuklah kita pergi ke jamban. Contoh dia kerja pejabat kasut mahal. Kasut mahal tiba nak ambil uduk, nak pergi berok apa-apa. Kasut tinggal mes kebeh kasut orang kan. Kasut aku kasut Puma tu, jangan pakai. Kasut aku kasut Puma, jangan pakai. Yeah? Kadang main kebeh kasut orang. Haram. Uduk sah tapi haram. Ni kadang orang tak jaga. Kerana benda ni banyak orang tak jaga. Hati-hati sikit. Tuan-tuan. Sama juga dia sembahyang di dalam rumah-rumah yang digampas. Baiklah, ta. Mana dan aku terang, tuan-tuan. Yeah? Dulu aku belajar untuk guru-guru. Kalau alif aja dia terang alif 5 jam. Kalau aku terang ta 5 jam, tinggal aku sorang lah. Tuan-tuan. Dia belajar kan lama, paling lama sejam eh. Tengoklah kan, nak masuk sejam ah. Aku dah ceramah 9 tahun, tuan-tuan, 9 tahun. Itu yang di dinding, kalau tak di dinding tumbang oh, tuan-tuan. Tumbang eh. Dia belajar itu, tuan-tuan, ya. Betul aku kalau ceramah aku tak heran sangat. Tak heran macam mana kalau ada orang ke, tak ada orang ke. Sebab dah kita dah mengalami dah macam mana yang dakwah yang Nabi buat. Lorong Haji Taib. Aku pernah ceramah tu. Lorong Haji Taib. Siapa nak ikut aku boleh ya? Ceramah tu. Kita dakwah pondan. Dakwah. Oh, perempuan-perempuan yang jual-jual tubuh. Dakwah. Tapi kena ingat. Bila aku ceramah, korang jangan hilang tak. Nanti aku ceramah, dia hilang ke tempat lain. Tak boleh ya? Boleh ikut aku. Dulu aku buat dengan kawan aku. Tapi kawan aku tak ada meninggal lah. Ceramah. Cerita tentang Islam. Cerita tentang zina. Cerita tentang main punggung tempat taik tu. Mau cerita lah. Cerita orang tak semayang. Dia turun, dia dengar. Ustaz, kuliah ni kuliah mingguan ke? Bulanan. Saya tanya ni. Orang sini ada ni? Ada ni? Ada tanya aku tadi. Ustaz, kuliah mingguan bulanan? Ada ni? Kena salam aku boleh tak? Busuk punya orang. Tuan-tuan, kalau kali ada tok-tok guru datang, salam. Ni salam ni, bukan salam ni bukan saja. Ada dalam hadis daripada Ibnu Majah. Ada dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Seorang kabilah-kabilah daripada Yaman datang bumi Madinah. Kata Rasulullah, ya wahai sahabat, kabilah daripada Yaman datang. Salam mereka. Kamu pegang tangan mereka, pahala tengok. Kamu lepas, gugur dosa. Lepas itu salam. Itu yang kita lepas semayang. Ada setengah tempat, lepas semayang, salam. Ada setengah tempat, tak salam. Ada setengah tempat, dia salam. Kebanyakan dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa buat? Ni tak ada hadis, tapi ulama buat supaya kita rajin selawat. Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar orang salam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana? Tak pernah orang buat. Faham eh? Tapi kalau baca boleh? Boleh baca. Itu yang puak-puak yang anti ahli sunnah. Dia kata apa? Kalau orang mati, kita baca Quran, bid'ah. Kita orang mati, baca Quran tak sampai. Tuan-tuan tengok sendiri, ya. Bila berlakunya sesuatu musibah, bila orang tu mati, keluarga orang simak, keluarga ni berlakulah tentang kematian. Bila kita menyebutkan, mengucapkan kepada ahli keluarga, keluarga mereka kena buat apa? Sebab Al-Quran kan? Inna lillahi wa inna ilahi raja'un. Al-Quran lah tu. Tapi sebongok-bongok ni ingat, itu bukan Al-Quran. Kena ngaji lah. Ya. Ngaji hukum bid'ah. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah harus. Banyak hukum bid'ah. Tentang, ni akhir zaman, hati-hati tentang kalau belajar. Ni puak-puak yang anti ahli sunnah. Wah, Dah 25 minit. Kita tengok pada jam. Tuan-tuan, ya. Tapi kalau aku berhenti, aku pandu pada batuk. Satu lah. Kalau ramai orang batuk, tu dah dekat sejam. Baiklah, ta ni. Ya, kalau bertaubat ni, tuan-tuan, kita ni tak ada elak dosa. Ya, rajin, istighfar. Rajin minta ampun dengan Allah. Ya, apa kelebihan istighfar? Satu hari paling kurang lah. Paling kurang lah. Paling malih lah. Satu hari paling kurang 300.
Kasus sabun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni hadis sahih. Nabi kata saya baca 3 kali lepas maghrib. Mati malam ni, mati husnul khatimah. Jadi baca tak? Mana dan baca tapi sembahyang main handphonenya. Selfie tu. Sambil surau selfie. Sambil pejabat selfie. Turun kapital terbang nak sambil Mekah selfie. Sampai Baitullah selfie. Penyakit ni bahaya. Ustaz-ustaz pun kena penyakit. Lepas tawaf selfie. Ya, sampai di semua sampai di mana-mana selfie. Ha, besok lama-lama berak ha, selfie ambil. Oh, nampak katul berak. Ha, ni penyakit akhir zaman. Dia tak haram, harus. Tapi ni dia penyakit. Ha, dia penyakit entah eh ha. Ini kena masalah eh ha. Benda ni benda petu penyakit ni ya yeah. Dia bersarang kat sini ya yeah. Kat jantung itu dia racun ni dia berakar-akar dia makan ni ya yeah. Ha, itu yang kata ulama seperti lori. Lori ni kalau banyak muatan dia berat nak jalan. Dosa ni macam tu. Kalau kita banyak dosa dia berat nak ibadat. Dua tang suruh lambat, bangun semayang malam, kadang Quran, tak nak baca, selawat, tak nak baca, tasbih, tak nak baca, eh? Ha, zikir, tunggu orang mati. Mana ada orang mati, tak hari. Ha, takkan orang mati, tak hari, mampu ya. Tentang, ya? Ha, zikir, tak hari, paling kurang 300. Iman ni, tuan-tuan, amalan ni, dia pelan-pelan. Naik sikit, naik sikit, naik sikit. Lepas tu, bila lemah iman, dekat orang soleh. Dekat orang soleh, nanti dia cas bateri. Cas, tuan-tuan, cas. Ya, ha, ni ni ini penting majlis ilmu. Majlis ilmu dia cas bateri. Dia basuh jantung, tuan-tuan. Lalu Rasulullah dia belah dada, dia cuci air, air Zamzam. Nah, Rasulullah semasa dia dilantik menjadi rasul, umur 40, 40 tahun. Dan Nabi beritahu, bila umur 40 tahun tak berubah hak. 40 tahun tak suka pergi surau hak. 40 tahun suka minum arak hak. 40 tahun suka pergi lorong haji taib hak. 40 tahun juga umur 40 tahun dah. Suka buat benda haram kak. Umur 40 tahun tak pergi, tak mau pergi surau, tak mau belajar untuk ilmu jauh lama. Hati-hati lah. Ya. Ya. Ha, ni ni lebih 40 tahun ni. Eh, tengok muka dah kedut lah. Leher pun dah. Dah kendur lah. Nabi cakap apa? Umat aku umur paling lama 60-70. Dalam ni. Dah ada yang lebih 60-70. Dekat dinding tu. Ya. Ha. Umat ni umat ni umur tak panjang. Tak panjang. Kalau 90 lebih tu, esra tu lah. Eh. Ha, tak banyak, tak banyak, tak banyak. Ya, tak banyak. Tak banyak. Ya, tapi kalau biar umat Nabi Muhammad ni, setiap satu amalan, ada ganda-ganda dia. Contoh, bukan contoh. Ni hadis sahih. Bila semayang, fardu, satu. Satu fardu, satu huruf di dalam solat. Baca ayat Allah. Baca ba, bismillah, ba sahaja. Bila dalam semayang, semayang berdiri. Solat fardu, satu huruf. 100 pahala, 1000 kebajikan. Kalau semayang berdiri, semayang duduk, 50. 45 tadi 100 pahala, 50 pahala, 500 kebajikan. Ini kelebihan orang semayang duduk. Semayang berdiri, dia semayang duduk. Dia banyak kelebihan. Ini akhir zaman, banyak orang semayang atas kursi. Mazhab Al-Kursiyun. Ha, nak semayang atas kursi ni, hati-hati. Ya, sebab dahi ni dia rukun. Ni rukun. Kalau dia nak semayang, duduk, duduk, duduk lah. Kalau memang tak boleh berdiri lama, ada dialisis ke, ada apa ke, memang dia tak boleh berdiri lama, ha, duduk lah di kursi. Tapi kalau sujud, dia boleh turun, wajib turun. Kalau tak turun, semayang batal. Ha, hati-hati lah sebab ni, dahi ni rukun. Ya, senang eh. Kalau jatuhkan barang, dia boleh ambil barang, dia tunduk boleh ambil. Itu tandanya dia boleh turun sujud. Ha, tentulah. Eh. Baiklah, ta, tentang ta, takwa. Ini berlaku pada zaman awliya. Ya. Seorang hamba Allah, dia berjumpa dengan ulama. Dia jumpa dengan pendeta. Mula-mula dia berjumpa dengan pendeta, orang pendeta Yahudi. Ya. Dia dah bunuh orang, 98 orang. 98 orang. Ya. Tak, dah bunuh 99 orang. 99 orang. 99 orang, dah bunuh orang. Fikir ya, dalam ni ada yang bunuh orang. Ada. Kalau ada aku nak cakap, boleh. Ada. Dah bunuh 99 orang, dia jumpa pendeta Yahudi. Orang Yahudi ni,
pendeta ni maksudnya ulama lah. Ya, baru aku ni sahabat, ya, seorang datuk pergi di Iran. Tempat turunnya Dajjal di Asbahan. Memang memang adalah hadis. Dia pergi, dia masuk dalam gereja, dia pendeta gereja, pendeta Yahudi cerita tentang Dajjal di Asbahan, ya. Tunggu masa Dajjal muncul, dia akan memang dalam hadis tersebut dia akan muncul di situ. Ya, Dajjal ni, ya, di Asbahan di Iran. Tapi Dajjal ni dia akan muncul apabila keluarnya gunung emas di Iran. Di Iran ke di Iraq keluar gunung emas. Tu bila sungai Ofrat ni kering, maka timbullah gunung emas. Gunung ni meh, meh semua meh. Semua penduduk dunia, negara-negara besar, mereka pergi ke sana nak merebut meh. Dalam hadis menyebutkan, kalau 10 orang pergi, satu pun tak tentu balik. Kalau 100 orang pergi, satu pun tak tentu balik. Mati ya. Ya, ni tuan-tuan, ya. Bila nak cerita ni, seorang ahli yang bertaubat. Tuan-tuan, ya. Orang ni kalau ahli zina ke, minum arak ke, ya, main punggung tempat taik tu, tak kira tak kira lah, buat apa benda haram ke, ya, main toto, main judi ke, ya, ya, selagi tak kafir, tak syirik, tak menduakan Allah, kalau bertaubat kepada Allah sebenar-benar bertaubat, Allah masukkan dalam syurga Allah. Ya. Tapi ingat, kena bertaubat kepada Allah. Kena minta ampun dengan Allah. Siapa pernah berzina, minta ampun dengan Allah. Siapa pernah minum arak, minta ampun dengan Allah. Siapa pernah intai rumah orang sekodeng, ya, minta ampun dengan Allah. Dulu muda-muda jahat tu. Dulu muda-muda memang tak ada ni. Sekarang tak payah intai rumah orang kodeng dalam ni. Ya. Ha, tengok bulu filem dalam ni. Dah, ya. Sebab itu kalau surau masjid, kalau ada CCTV macam ni bahaya. Ni bahaya ni. Ni. Bantai awak masuk surau, tidur terluka. CCTV ambil ni. AJK surau ingat baik sangat. Ha. Ingat baik sangat. Ha. Ya. Ha. Aku tak cakap AJK surau ni tempat lain. Ha? Ha. Bantai. Ha. Kita viral lah. Banyak view, banyak masuk duit. Ha. Akhir zaman tu tak hati ya. Tambah ini tempat lelaki. Belum tempat perempuan ni. Belum tempat perempuan. Bantai orang perempuan. Nak buka spendok. Nak buka baju. Ha. Dengan AJK surau ni soleh sangat. Ha. Malam-malam orang nak balik. Bina je. Mana bang? Pergi surau. Apa apa? Ha, lah ada banyak urusan. Ha. Bokaknya. CCTV. Oh, besar badan dia. Oh. Ha. Ini kena masalah. Wah, eh? Memang ada baik. Tapi ada tak baik. Entah. Eh? Lepas tu kalau tempat pun. Tuan-tuan. Kalau pergi musafir mana-mana. Pergi surau mana-mana. Masjid mana-mana. Kalau tempat orang lelaki dah jelas nampak. Kalau tempat orang perempuan. Tengok-tengok sikit. Kalau ada pesan yang bini. Tutup benda tu. Bukan apa, bini kita nak buka tudung, bini kita nak buka baju, faham, ya? Benda-benda netik anak ni, ya? Ha, kena hati-hati lah. Asal dia harus, dia akan jatuh haram. Kena hati-hati lah. Ya? Baiklah, pemuda orang ni, dia pailang lah, selalu cakap pailang lah. Ya? Ini kita panggil pailang. Dia dah bunuh orang, nak azan ke terus? Ha, terus, ya? Dia dah bunuh 99 orang. Jumpa pendeta kapir, ulama orang kapir, ya? Orang Yahudi. Wahai pendeta, aku dah bunuh orang 99. Adakah Tuhan maafkan aku? Kesalahan aku. Pendeta dia kata, Tuhan tak maafkan kau. Allah tak maafkan kau. Dia kata, dah halalang. Allah tak maafkan aku. Biar aku bunuh, cukup 100. Dia bunuh pendeta ni, cukup 100 orang. Lepas tu dia jumpa pula ulama. Besok dia jumpa ulama. Tanya dengan ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ulama. Malam aku jumpa pendeta menjini. Dia kata, aku ni ahli dosa. Aku cakap dengan dia. Dia kata, Allah tak ampun dosa aku. Dan halalan tak ampun, aku bunuh sekali. Kau nak tanya dengan kau, wahai ulama, adakah Allah ni ampun dosa aku? Ulama kata, Allah tu maha pengampun. Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Tapi kau kena ingat, kau kalau nak minta ampun dengan Allah, ya, nak sebenar-benar bertaubat kepada Allah, kau pergi ke satu kampung, ujung kampung tu, kat Korea sana tu, ada kampung orang bertaubat. Kau pergi sana. Semua orang bertaubat. Kau pergi sana. Yeah. Itu dia pun pergi dalam perjalanan. Pergi jalan. Dalam perjalanan, lagi sikit nak sampai, Allah ambil nyawa dia. Malaikat maut ambil nyawa dia. Mati lah. Bila mati, datanglah malaikat azab. Datanglah malaikat rahmat. Berabuk lah. Kata malaikat azab, ini aku punya. Dia dalam neraka tempat dia, ahli dosa, dosa maksiat.
zina, buat benda jahat, tak semayang, dia kata kau orang, maki kau orang. Eh? Kata Luka Rahmat, tak. Dia penduduk syurga sebab dalam perjalanan nak pergi ke kampung orang bertaubat. Ya, yeah? Ha, maka turun dah. Ya, yeah? Wallahu alam ni hadis ni hadis kursi ke, tapi cerita ni memang selalu ulama cerita, tuan-tuan, ya. Yeah? Hadis kursi ke ataupun tapi memang ada hadis, ya. Yeah? Aku dengar ni pada tok guru aku cerita aku masa aku ngaji dulu, sekolah pondok tu umur 12 tahun. Maka turunlah malaikat Jibril, ya. Yeah? Ha, ni pada zaman-zaman aulia lah, tuan-tuan. Bukan zaman sekarang ni, ya. Yeah? Maka Jibril, kata malaikat Jibril, macam ni lah, kau tak usah bergaduh. Ya. Yeah? Ukur tapak kaki pemuda ni, ukur tapak kaki dia. Ukur punya ukur, ukur punya ukur. Rupa tapak kaki ni ni dekat dengan kampung orang bertaubat. Maka kata Malaikat Jibril, wahai Malaikat Rahmat, engkau ambil lah. Yeah? Ha, dia adalah penduduk syurga. Sebab dia jalan nak bertaubat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni apa special? Innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan, setiap apa, setiap amalan semua berlaku daripada niat. Kalau kita niat nak buat baik, ya, baru niat dapat pahala. Kalau kita buat, double pahala. Kalau baru niat nak buat jahat, malaikat tak tulis. Dah buat jahat, malaikat tak tulis. Dah buat jahat, malaikat bagi masa 7 jam. Dalam buka kita Risalah Tauhid, cuba cerita malaikat. 7 jam bagi masa. Supaya kita ni bertaubat kepada Allah. Sayangnya Allah kepada hamba. Ya, itu kena rajin bertaubat. Eh? Malam-malam mau tidur, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tiba. Aku suara aku sedap ni, mikrofon tak sedap. duit suruh banyak beli mikrofon sedap sikit. Ah, eh? Ah, eh? Bukan apa kalau mikrofon sedap. Bila azan ni dia sedap, oh, dia menarik perhatian, tuan-tuan. Ya. Orang dengar sedap, oh, orang datang, eh. Pasti cara dakwah ni uslub lah cakap Arab. Dakwah ni dia luas. Dia luas. Cara dakwah ni dia luas. Ada cara dakwah ni guna handphone. Ada cara dakwah ni dengan cara kita cakap. Ada cara dakwah ni dengan cara pakaian. Ada cara dakwah ni dengan cara hidangan makanan. Banyak lah. Mana cara dakwah? Eh? Bukan secara dakwah ni maksudnya di ceramah. Eh? Eh? Bukan dakwah ni dengan cara perang. Eh? Tak. Dia banyak cara dakwah. Eh? Senang. Eh? Sama juga kaedah apabila kita suka dengan perempuan. Bila kita suka dengan perempuan, dalam Islam dilarang kalau kita untuk berjumpa lelaki dan perempuan tanpa mahram, dilarang. Kalau suka dengan perempuan, senang. Contoh, tuan-tuan suka dengan perempuan. Keluar surau, selalu nampak orang perempuan dia pergi surau. Eh, rajin perempuan pergi surau. Tengok ponggong, besar, bertahan. Suka-suka perempuan. Ya? Keluar je tuan-tuan pergi salam. Assalamualaikum, wahai saudari. Waalaikumsalam. Ada apa ni abang? Ni, saya ni suka dengan awak. Awak rajin pergi surau. Saya suka. Nak tanya, awak dah berpunya ke belum? Belum. Bila belum aja, masuk cepat. Ya, ha, inilah Islam cantik. Sama juga kalau tuan-tuan suka orang perempuan mana. Contoh, kalau kamu Medan ni banyak li jalan-jalan-jalan. Nampak orang perempuan sapu, sapu, sapu. Bagi salam. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Dalam rumah ni ada tak anak dara cik, anak dara kak yang belum nikah? Ada tak? Habis lah, semua nak nikah kau lambat. Ni ni, lama bujang eh. Lama bujang. Ya? Hai, tentu kau suka lah kalau tuan-tuan suka ke mak. Ambil lah. Bah, eh. Dalam Islam cukup cantik tuan-tuan. Jangan buat benda-benda haram. Ya? Sama lah, bila dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam IG ke dalam page. Bila tengok, eh, kadang-kadang nampak. Aku sendiri pun tuan-tuan, dah ceramah. Ceramah ni ceramah. Pakai serban ni bukan tak pakai, bukan pakai topi keledah, pakai serban. Orang mengorat dalam pis, ustaz. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Islam tak tak Islam ni menyuruh kita jawab salam. Tak betul jawab salam. Oh. Dah lah pakai seksi ngorat aku. Wah, dada nampak. Oh. Mak, ha? Dia buat masjid ke aku? WhatsApp ke aku kat pis, tak pasal-pasal bini aku marah kat aku. Dia punya pasal, apa? Ha. Ini kadang masalah. Wah, eh. Ini kadang masalah. Tuan-tuan, ya? Ha, ni dunia zaman nak kiamat. Sama juga, orang perempuan kena satu masalah. Ni dengar orang perempuan ni. Korang kalau mimpi, mimpi suami kahwin lain ke? Kalau mimpi kena patut suami, kena patut ulur, janganlah suami kau bantai. Kadang dia mimpi, suami dia kahwin lain. Tiba-tiba suami tengah tidur, dia katok suaminya.
Dia kata suami nak kahwin lagi. Padahal dia mimpi je pun. Faham? Ha, ini kadang masalah. Bila mimpi tak elok, dalam mimpi tak elok, itu mimpi syaitan. Tuan-tuan, mimpi betul ke? Banyak orang cakap kalau mimpi ular, kena patut ular, suami nak kahwin lagi. Hadis mana? Cuba kita hadis mana? Ha? Ini selalu orang perempuan duk pegang ni benda ni. Ya? Kalau mimpi ular, ha, bapak pun nak kahwin lagi. Ha? Mana hadis dapat tahu? Kalau ular sawa, ha, gemuklah bini tu. Ya? Pelik tu, mana hadis dapat tahu? Ha? Repit-repit tu ya, dia orang ni. Ya? Kalau mimpi tak elok, mimpi daripada syaitan. Faham? Jatuh bangunan ke, aksiden ke, kesembelih ke, mimpi ular, jin, syaitan. Tu Nabi beritahu, memang ada hadis. Kalau mimpi tak elok, bangun pada tempat tidur, baca surah An-Nahl 3 kali. Ludah belah kiri. Tapi sebelum ludah, tengok bini tu. Jangan main ludah ke. Ludah syarat bukan kahak. Ludah bini tidur ngangga. Bocor otak ni. Habis tu kena ngaji sungguh. Ha? Ngaji kena sampai habis. Tentang, sampai habis. Kadang-kadang pasal rokok. Kadang pasal rokok orang banyak orang bertolak. Orang Perak kata bertolak. Tahu bertolak? Bergaduh. Kadang pasal rokok bergaduh. Oh, ni isap rokok tak boleh jadi imam. Isap rokok darah haram. Isap rokok geng setan. Hadis mana? Bukan asal hukum ni. Bukan hukum fikih. Apa mana fikih? Fikih ni makna kefahaman. Ni mana fikih? Pecah hukum dia. Hukum taklifi. Haram, batal, harus, sunat. Semua. Luka hukum kedua, wada'i, mani'ul hukum, mani'ul asbab, ada musyakkah, ada darurah, pecah ni. Ya? Asal hukum dia makruh sebab dia berbau. Dia beza babi. Babi asal hukumnya haram, mutlak. Dia asal hukum dia makruh. Hukum yang pertama, bukan hukum kedua. Hukum wada'i ni, dia akan jatuh haram bila isap rokok, tak pernah balik rokok, minta rokok orang je haram. Itu haram lah. Ya? Dan masuk benda-benda haram. Ni senang-senang gitu kena mengaji ya. Dia ngaji dia faham ah. Tuan-tuan, tak ada. Kadang bergaduh. Anu ustaz ni kata macam ni, macam ni. Kita buka pada hukum asal dia. Tuan-tuan. Macam bab solat ah, bab solat. Asal solat kena belajar. Dia kalau rukun rukun dalam solat ni dia bukan 13, asalnya 18. Kita mengaji kita kuning, ngaji kita tua, ngaji kita bakhru mazi, ngaji kita pati munuti musalli ada tu. Asal 18. Tapi jumhur ulama mengatakan 13. Itu semayang berdiri. Semayang ni dia rukun. Dia boleh duduk bila dalam darurah, dalam penyakit. Bila dia berdiri, tak boleh berdiri. Bila berdiri, air kencing keluar. Duduk lah. Ataupun bila berdiri, dia jadi pening, hayat. Malum lah, dah makan ubat kuat. Hah? Semayang hayat. Pening, nak jatuh. Dia kena duduk lah. Semayang tak boleh berhenti. Semayang boleh berhenti bila berlaku gempa bumi. Semayang boleh berhenti bila berlaku kebakaran. Semayang boleh berhenti bila tengok orang buta nak jatuh longkang daripada dia mati. Boleh berhenti. Saja-saja berhenti. Tak boleh. Tak boleh semayang ni. Cucu makan semayang, cucu nak kain. Jentik atau macam. Tak boleh berhenti. Tak boleh. Terus saja. Terus semayang. Tahan. 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 Tapi kalau dia dah gigit, dia kokok. Berhenti ya. Ni dalam solat dia cantik. Tuan-tuan. Sod, lam alif, ta. Sod, sidik, benar. Lam alif, latih pun kelembutan. Ta, takwa. Aduh dia. Ni solat. Tuan-tuan. Tengok. Rasulullah masa dilantik jadi Rasul umur 40 tahun. Dia tak ajak orang semayang. Ajak apa? Ajak kena Allah. Kalau semayang pun tak kena Allah. Semayang tidak mendapat kesempurnaan. Tuan-tuan. Ya? Dah berapa minit eh? Pidos. 48 minit. Satu jam aku berhenti kan? Ya, aku ikut pada pembayaran ni. Sama gak ceramah tengok. Bertahun-tahun ceramah duk bagi ustaz air masak. Kudukut ni orang. Kali ceramah telefon. Ustaz, ustaz suka minum apa? Ustaz, kopi jantan, ya. Kopi ais, air temikai. Oh, sedap. Aku kalau ceramah belah kelang, semut, teh tarik, kopi jantan. Kalau Damansara, kuliah bulanan dia bawa air plus, kopi jantan. Ya, yeah. aku nak minum ya. Yeah. Bang, minum. Tuang. Oh, tuang. Tarik. Ni kurukut ni mah Kupang ni. Dah tahun 2019 lah tuan-tuan. Ya. Yeah. Tuan-tuan apa kelebihan kalau tetamu macam aku ni tetamu, ya. Yeah. Tetamu pula betul buat kerja agama. Aku datang ni bawa rahmat. Lepas tu Rasulullah suruh kita menerima tetamu. Bawa rahmat. Tuan-tuan semua dalam rahmat. Dalam rahmat. Nanti aku balik. Dosa tuan-tuan. Macam-macam dosa tuan-tuan buat tu. Dosa kecil tu. Aku bawa. Sampai tengah jalan. Malaikat ambil. Buang tengah laut.
Sebab itu, Nabi larang kita lama-lama kat tengah laut. Sebab tengah laut tempat mesyuaratnya jin kapir. Tengok sekarang ni, kapal apa? Kapal mewah yang besar tu. Duk berlayar dalam tu. Dalam kapal ni, arak bersepah-sepah. Dah. Ya, tonton jangan naik kapal tu. Faham eh? Tengah-tengah laut, tempat mesyuarat jin kapir. Bertembungnya bukit, ada tasik, tempat jin. Dah. Dalam jamban, tempat jin. Dalam jamban dengan lama. Tak ada, berok jaman. Bukan lama berok, lama isi okok. Buat bulat eh. Betul main Facebook ni jaman. Umur 70 main Facebook ni. Allah Akbar. Tak tahu, taubat lah sikit lah. Dalam jaman ni jangan lama-lama. Kalau kita main Facebook ni jaman lama, dia lama lah. Wah, lama. Itu dia nak taik tuan-tuan. Sebab dekat lubang, dalam jamban, lubang punggung, syaitan kat situ. Tengok. Itu ulama bagi tahu ni hadis nama Nabi. Nabi kata apa? Siapa masuk dalam tempat kencing, tempat berak, dia baca kalam Allah, dia masuk bagi bila kita masuk dalam jamban, kita telanjang. Maka jin ni dia tak nampak kita telanjang. Nampak. Ini kehebatan kalam Allah. Sudah. Bila kita dalam jamban, kita lama pula, lebih pula tak tutup kepala. Jarang orang masuk jamban tutup kepala jarang. Nabi cakap dah, dalam buka kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Bila berok, kencing ke berok, masuk jamban tak tutup kepala, syaitan jin kapir ambil nanti, sapu kat anggota tubuh. Itu yang kita papa. Tahu apa-apa? Baca Quran tak suka, mengaji macam-macam ustaz, beramal tak suka. Ada satu surah masjid tak bagus, dia siapkan kopiah-kopiah lah jamban. Tuan-tuan kalau kedekut dengan kopiah, helmet pun boleh. Helmet. Dalam jamban, setiap jamban ada helmet. Berok pun pakai helmet. Tutup kepala ni. Tuan-tuan, Rasulullah, dia punya kepala tak pernah buka. Dia buka pada ketika nak tidur. Hadis sahih. Ni hebatnya Rasulullah. Kita, ada nak pergi pejabat, pakai kopiah malu. Malu pakai kopiah. Ini sebab dalam surah, pakai kopiah apa? Sebab ramai orang pakai kopiah. Kalau ramai orang pakai topi keledah, tuan-tuan pakai topi keledah. Jangan malu, tuan. Janganlah kata orang pakai kopiah, pakai serban, orang perempuan tak suka. Aku pakai serban, mak. Tiga-tiga dia. Ni pakai serban ni. Ni baru serban dua. Kalau serban tiga. Ikutlah sunnah Nabi ni. Sayang, sakut tahu nak ikut sunnah Nabi. Tengok Rasulullah manusia luar biasa. Contoh. Manusia yang hebat tengok. Allah Muhammad. Allah Muhammad mana Nabi lain? Nampak? Allah Muhammad. Ada Allah Muhammad kan? Allah Muhammad. Ada nama pengerusi dia? Ada. Nama YB pun tak ada. Contoh. Nama Rasulullah. Ni hebatnya Rasulullah. Contoh. Tengok dalam semayang. Allah bagi salam kat Nabi. Dah mana Allah bagi salam kat Nabi? Tuan-tuan dah semayang lama. Kat mana Allah bagi salam kat Nabi? Kat mana? Mana? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Nampak? Ni hebatnya Rasulullah. Wah. Tuan-tuan ada penyakit ada apa-apa. Selawat kat Nabi. Sakit jantung. Baca selawat 7 kali. Tekan ni. Baik jantung. Balik rumah. Risau tak tenteram. Bini ceramah. Bebek belakang. Banyak dia selawat kat Nabi. Tenang je. Orang perempuan yang fitrah. Yang suka membebel. Di dalam. Dalam surau dia diam. Ya. Balik rumah tengok dia ceroboh. Nenah. Balik. Mau tunggu lama nak makan. Lama balik. Memang macam tu orang perempuan. Sebab apa? Nak menguji kesabaran suami. Pada ketika itulah. Suami kena datangkan. Kena mengambil. Kena buat. Kena jalani sifat tasawuf. Ilmu tasawuf. Macam ni ya. Ilmu tasawuf ni tu. Belajar tawaduk tunduk. Tu tasawuf tu. Kalau tidur tu, tasawuf. Pada ketika itu lah. Dia marah, dia bebek biar. Sebab dia penat. Dalam tu penat. Pergi kerja. Pergi kerja pejabat. Nanti balik malam. Kena kerja ni. Kan buat kerja rumah. Masak nasi ni. Selekan baju ni. Suami. Merentah lah. Yang. Mana baju bang? Besok nak kerja cepat sikit. Lambat. Perintah. Dia penat tu. Nanti malam nangis. Malam-malam anak nangis. Berok. Dia masuk berok anak. Salih pampers. Nanti anak nak nyusu. Dia buat susu. Kan suami nak susu. Bagi susu. Bukan tenang tu. Susah tu. Susah. Penat. Tuan-tuan. Penat. Tuan-tuan. Allah Akbar. Dia bebe apa? Biar je. Biar. Bila dia bebe. Tuan-tuan. Baca Quran rumah. Baca Quran. Lepas tu, kalau belajar dalam kitab, isteri ni, kalau suami balik pada rumah, dia kena tanya satu benda. Abang nak apa sekarang? Dia tak boleh tanya, abang dari mana, abang dari mana, abang. Dia kena tanya, abang nak apa?
Tuan pernah tuan balik? Abang nak apa? Abang nak apa cakap? Ha? Mampus. Ya, tanya nak apa dah makan ubat kuat mampus. Ha? Dia kaedah itu lah. Kalau dalam rumah, suami kena cakap. Satu benda dah boleh cakap, satu benda tak boleh cakap. Satu benda suami jangan cakap, bak talak. Talak soreh, talak rujuk'i, talak kabir, talak kenayah, talak hukum, talak bersyarat, talak mabuk, talak mabuk. Ya? Bak talak. Ngaji bak talak, talak bersyarat. Yang kedua, suami dia kena cakap satu benda. Apa? Iya, 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 iya. Tu je. Abang, dari mana? Surah? Iya. Balik pejabat? Bang, betul? Iya. Dah. Ha. Bang, handphone bunyi? Ada perempuan lain ke? Iya. Selamat, bang. Itu kaedah. Tuan-tuan. Dia kena ngaji. Bila kita ngaji, faham? Dia rumah tangga ni balik pada Islam. Tuan-tuan, cerai-berai ni paling banyak Selangor. Aku kawan menjawab agama. Yeah? Kawan aku menjawab agama. Kata usah cerai-berai banyak. Menjawab agama cerai-berai. Baru nikah sebulan, cerai. Tiga bulan, cerai. Sebab apa? Dia tak ambil pada Islam. Dia nikah, dia tak ambil pada Islam. Dia dalam kitab sebut, pertama Islam. Ugama lah ugama. Yeah? Dia tak ada, dia tengok, ah, ponggong besar. Oh, wah dah ada besar. Oh, boleh lah ni. Dia tengok itu je. Yeah? Ah, tengok muka lawa. Orang perempuan sekarang ni, muka lawa tipu tu, dalam tipu. Muka putih, dia beri lawa sangat. Dia muka kaki hitam tu. Tipu, tipu. Tipu, ya. Yeah? Ah, kena masalah tentang tu lah. Dia senang muka nak lawa ni rajin beruduk lah. Rajin beruduk, banyak tahajud, banyak ingat Allah. Muka ada cahaya, ada nur. Orang tengok dia suka. Tak? Yeah. Salah seorang kalau perempuan, wali Allah bagi perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah sampai orang buat nasyid, orang buat syair. Rabi'atul Adawiyah, serikan dia yang tercipta. Rabi'atul Adawiyah, puasa di tarikh. Malam-malam main tahajud. Itu Rabi'atul Adawiyah zaman awliya, bukan Rabi'atul Adawiyah zaman sekarang ni. Rabi'atul Adawiyah zaman sekarang ni handphonenya. Handphone selfie, handphone selfie. Suami dah bagi sebelum, suami dah pakai ubat kuat, dia main handphone ni. Suami nak minta tak berani, takut. Ha, nak cakap kan tak berani. Yang, yang. Apa? Sabarlah. Ubat pun tak habis masuk ni. Ha, ni kadang masalah tuan-tuan. Ni kadang masalah. Dia senang tuan-tuan kena nak ubat kuat dalam Islam cantik Dalam Al-Quran untuk tahan lama tuan-tuan surah Al-Kahfi tu waliyatallatuf wala yushiron nabikum ahada. Ini ke zakar ya. Ha, dia jatuh mikrofon. Ha itu. Ini surat ni zakar, zakar apa itu kencing ni kalau tak ikut sunnah banyak orang lemah syahwat. Boleh bila kencing tak ikut sunnah, bila kencing tak ikut sunnah tuan-tuan. Bila kencing tak ikut sunnah, bila kencing banyak orang berdiri boleh melemahkan syahwat, boleh mati pucuk. Ha, ni akhir zaman banyak orang mati pucuk tuan-tuan. Tantah malam ni ada mati pucuk. Mainlah muka hebat. Sadu badan ketul jalan. Tapi mati pucuk apa? Dalam Al-Quran pun ada. Dalam kitab pun ada. Ingat ni, suami isteri, bila suami, ni hukum fiqh. Lepas tu, ustaz nak mengajar hukum fiqh, tak ada malu. Kalau malu, anak bagi sesat. Biarlah orang nak kata, ustaz ni ustaz sesat, lantah. Agar umat Islam, dia faham bahasa kita hukum. Bila suami tidak boleh memuaskan isteri semasa berjima bersama, tak boleh puas, isteri boleh minta cerai. Ingat ni apa sadu? Muka macam abang kawasan tiga layan ni. Tak puaskan bini, bila tak puas dia boleh minta cerai. Tuan-tuan. Ingat. Ya, hati-hati sikit tuan-tuan. Ya. Itu yang dalam tuan-tuan kalau nak aku nak bagi ni amalan dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak bersama dengan isteri, ya. Nak menghidap penyakit berduka karang, beli madu lebah. Madu lebah ni ubat. Nabi ni setiap pergi berperang tak pernah tak bawa madu lebah. Bukanlah hadis. Tak pernah tak bawa madu lebah. Sahabat bekalkan madu lebah. Bila berlaku peperangan, kena pakuk ni, terbelah ni, ambil madu lebah, letak, merapatkan. Dia balut angkai, merapatkan luka. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Dalam rumah kena ada madu lebah. Walaupun nak bermadu tak berani. Tuan-tuan. Beli madu. Sekarang pun buka. Habis ceramah sempat ni tuan-tuan. Pergi kedai runcit beli bawang putih 5 biji. Yang kecil-kecil dia. Balik rumah, bakar bawang putih tu.
Dekat gas, masuk dalam jawan ni. Madu lebah masuk. Cara minum madu lebah ni kadang-kadang kita banyak salah. Kita pakai sudu salah. Minum madu lebah ni, tuan-tuan kena tuang dalam jawan. 6 teguk. Ni cara minum madu lebah ikut sunnah. Minum pakai sudu mana nak baik penyakit? Tuan-tuan. Itu yang sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, sahabat kami ni sakit. Kata Rasulullah, minumlah madu. Dia minum ya Rasulullah tapi tak, sakit tak baik tak? Minum lagi. Sampai 3 kali dia minum, baik. Kita minum 1 sudu, mana cukup kan? Kedekut sangat. Ya, kadang orang jual madu, asli. Banyak ni cerita. Beli bawang ni, bakar dah bukit bawang. Rendam dalam cawan. Tuang madu, tengah. Nanti minum madu, baca selawat, makan dengan bawang. Contoh nak bersama pukul 11. Pukul 7 tadi minum lah. Ha. Dia kena terkejam, dia kena rendam macam orang terkejam. Ha, kalau dengar ni segar lah. Dia kena terkejam, tuan-tuan, terkejam. Pukul 7 dah rendam, 7, 8, 9. Ha, pukul 9. Sekarang pukul 9 ni. 9. Nanti dia balik rumah, pukul 9 minum. Bila pukul 9 minum, pukul 10, Jangan terus power ranger, tak boleh. Jangan gelojoh nak, sabar. Bagi dia masuk, bagi masuk. Dah sejam, nanti pukul 11, tuan-tuan bersama. Tengok power ranger macam mana. Kalau untuk tahan lama, senang je. Ini kemaluan. Kemaluan, kepala kemaluan, handwrap full face tu, rosiyu. Tuan-tuan. Baca, waliyat talattaf wala yush'iran nabikum ahada ayat surah Al-Kahfi tu, ambil ibu jari. Pegang langit. Ni, kepala kemaluan, tekan. Tekan tolak tu. Tengok. 6 jam tadi. Dah ada dalam Quran semua ada. Tuan-tuan. Ya, dalam kitab semua ada. Kita tak nak ikut. Ha. Kita suka makan ubat kuat. Bahaya makan ubat kuat. Tu ramai orang-orang kena sakit jantung. Kena sakit gout. Punca makan ubat tak tentu hala. Tahu ubat tu masuk babi ke. Biawak ke. Ya. Kita tak tahu tuan-tuan. Tak tahu orang ke. Tuan-tuan. Duduk makan. Ya. Ha. Ikutlah Al-Quran. Ikut sunnah tuan-tuan. Aku buat madu dulu tu. Boleh ambil sama tu ambil. Ambil. Tapi tak ambil bayar. Tak bayar kerja lah. Dah sejam kan? Sejam dua minit. Cukup lah. Ikut depan bayaran lah. Cukup lah sejam. Dah dia kuliah agama jangan lama. Kalau dia madrasah, dia boleh lama. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau kat luar ni tak boleh lama. Paling lama pun sejam 10 minit. Itulah. Sebab kat luar ni banyak orang berpenyakit. Ha tu belunjur-belunjur tu sakit tu. Semua sakit-sakit tuan-tuan. Kadang kita ni kat luar ni, jenis tak ada makan lambat. Jenis ada makan ubat. Jenis bangun kencing. Kencing tu kencing manis tu tuan-tuan. Kat luar ni macam-macam orang. Lepas tu kalau belajar dalam bab solat, kitab Bahru Mazi pada bagi satu kitab je. Imam ni dia semayang, tak ada suka dia je. Dia semayang kena tengok belakang. Belakang orang sakit tak? Ada orang perempuan dah buat anak lah. Ada orang uzur tak? Ada orang semayang tak kursi tak? Apa tu dia nak baca surah, dia tak ada baca panjang, ukurnya makruh. Dia kena baca surah, surah yang makmum faham, makmum berikut. Kalau baca surah Al-Imran panjang, makmum ni ikut apa? Hayal makmum. Bila hayal, mula mengepek-epek cerita wai suku lah, cerita itulah, inilah. Bila baca surah pendek, makmum berikut, dia makmum berikut, makmum boleh tumpu. Wallahu alam, sebelum aku tutup. Tuan-tuan tak tahu lagi bila aku datang ni, tuan-tuan rezeki lah dapat jumpa aku. Aku jarang ada sini. Jarang, payah dapat. Kuliah aku padat sangat, tuan-tuan. Ni aku dah bawa uang mata rukiah. Kita punya mata ni, rabun jauh, rabun dekat. Dan mata tak suka tengok Quran. Kenapa? Tengok Facebook suka? Tengok Facebook 4 jam boleh. Tengok Quran tak suka? Mata ni ada tempat jin. Kenapa kalau tengok benda sebab tu, ulama tak bagi, Nabi sendiri pun tak bagi. Jangan kamu suka melihat orang accident. Jangan kamu suka melihat kemaluan. Ni muka semua, muka jenis suka tengok kemaluan ni. Kemaluan sendiri, bukan orang punya, senak dia punya, sama. Yang dengar sama, yang cakap tu. Bila kita suka tengok, melihat kemaluan, suka tengok kemaluan, mata ni, dia jadi lemah nak ibadat. Berok tengok atas dia. Tapi dia tak puas. Nak dekat pasal tu bawah. Tu jahatnya jin, tuan-tuan. Kalau kita rajin, kita hukum melihat kemaluan, melihat kemaluan sendiri harus. Melihat kemaluan isteri makruh. Melihat kemaluan binatang harus. Pegang kemaluan binatang walaupun beruduk sekalipun kita korek tak batal uduk.
Ni baik tu kena belajar hukum fiqh. Orang aksiden. Aksiden, badan elok. Kemaluan putus. Badan sini kemaluan mana? Dia ada uduk, dia pegang. Kalau kemaluan itu berbentuk kemaluan, maka batal uduknya. Kalau kemaluan itu hancur, maka tak batal uduknya sebab dah tidak menyerupai kemaluan. Tapi berbeza bagi wanita. Bila wanita, dia pegang kemaluan itu hancur ke tak hancur, tetap batal uduknya sebab itu kemaluan dah lelaki. Aku tak terang. Faham eh? Aku nak balik. Tuan-tuan. Ni buat mata rukiah ni, tentang titik yang mata. Titik mata, raba jauh, raba dekat. Dan untuk resulung mata. Mata ni ada resulung. Ya. Dan telinga kalau menanah ke, ya, telinga menanah ke titik. Ya, telinga ni tak suka nak baca Quran, titik. Bersalah. Ya. Hidung titik arus hidung. Tu keluar. Kalau pernafasan busuk, titik dalam mulut dan dalam hidung. Ada seorang sahabat qori di Damansara, dia baca Quran sedap. Ustaz, saya titik dalam lubang hidung. Untuk pernafasan saya, nafas pergi panjang. Kalau anak tuan-tuan cucu cakap lambat, titik dalam atas lidah dengan bawah lidah. Kalau tuan-tuan dengan bini suka gagap, cakap bini gagap, ni gagap. Yang. Ambil. Titik atas lidah. Titik bawah lidah, baca selawat. Tak gagap lah. Dalam Islam cantik. Dah dibaca surah Al-Fatihah 1,500 kali. Tak masuk di ayat lagi. Masuk lagi. Tuan-tuan. Ya? Ha. Ni kita orang buat ni untuk menolong umat Islam. Tak ada jual di farmasi, tak ada jual kedai jamu, tak ada. Ya? Ambil kalau. Ha, siapa lambat, habis aku tak tahu. Tuan-tuan. Ya? Ha. Dan ni, minyak daun bidara yang mandikan jenazah tu. Ya? Daun bidara. Kan buah bidara kan boleh makan. Tak. Ya? Ha. Dan minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Minyak ni boleh luaran, boleh dalaman. Kalau ada keluarga, ada kena sahih, kena santau ke, berkacau-kacau. Masuk dalam cawan ni, satu titik, masuk garam. Selawat, bagi minum. Baik, sakit berkacau tu. Saka ke sahih. Tuan-tuan, kalau ada keluarga terbabit dengan dadah, bagi minum harian, siang, malam. Siang, malam. Nabi cakap tu, habatus sauda adalah ubat segala penyakit, kecuali mati. Okay? Kalau batuk, aku batuk, aku tak akan batuk. Bukak ni, buka lidah, aku baca selawat. Tak sapu, selawat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya, kejap, satu hari. Ya, kelebihan minyak ni. Ya, kelebihan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah, bukan minta selain daripada Allah. Kalau bini mengandung, ya, bini mengandung, bila belum 9 bulan, boleh sapu kat bawah lutut, bawah betih. Kalau dah 9 bulan, dah buat minyak selusuh. Sapu dah dekat nak beranak, ya, bila sakit, sapu, buat pusingan tawak, baca bismillahirrahmanirrahim, senang beranak. Kalau tuan-tuan ni, kini sekarang ni, kan kita sekolah, banyak orang masuk hutan, rehlah mana, rehlah sini, pergi tepi sungai, sapu dekat tubuh, bawa macam losin. Menghindar daripada binatang berbisa, ular ke kelejengking, kelipan, bila dia kena, dia ruka, bisa tak masuk. Kelebihan kita minta ada ayat-ayat yang tertentu. Sebab tu kalau tuan-tuan masuk hutan, baca salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin, baca 11 kali. Ya, minta dengan Allah, maka kita dihindar daripada binatang berbisa dalam hutan. Ya, ni boleh. Ada ambil kat luar tu. Tuan-tuan, banyak ni sebenarnya. Untuk resedung, untuk bawasir, ya, kalau bawasir sapu buah perut, buah dari, sapu kat punggung, lubang punggung. Sapu kat tanganlah. Jangan sapu dengan botol, masuk botol ya. Ha, nanti sapu semua kan masuk kan aku insyaallah nanti lah eh. Ha, lagi tu ni ada minyak kasturi kijang selalu viral kat Facebook. Kasturi kijang ni kalau tuan-tuan ada beli mana-mana, tapi yang kami punya dah ada baca ayat ruqyah. Ya? Yeah? Ha, tapi dalam hadis sebut kasturi kijang ni baca tak baca dia memang ubat. Kasturi kijang ni kalau siapa hidu buka hidu baca selawat, dia mencerdikkan akal, menenangkan jiwa, mententeramkan jiwa. Kalau orang tak tentera, bagi kasut kijang. Ya? Duh. Dan kalau anak makan kacau-kacau, sapu sini, sapu. Dan boleh spray dalam rumah. Tak boleh lari, spray dalam rumah. Cicak tak ada. Tuan-tuan tengok, mana ada cicak? Kenapa surau masih tak ada cicak? Sebab cicak ni tunggangan jin. Ha, tu kat jamban, sama cicak banyak. Ya? Ha, spray dalam rumah, dalam bilik semua spray. Cicak lari, lipas semua lari. Semua pun tak ada. Tuan-tuan, semua pun tak ada. Kadang orang datang rumah aku, eh, ustaz, mana rumah ustaz tak ada semut? Aku spray ni, ya? Eh, tuan-tuan. Semut tapi jangan bunuh. Tentu eh. Ya. Yeah? Bila dia lari tak suka. Kadang kita salah. Semua api gigit seekor. Kita bakar satu sarang. Ha, ni lah bodoh tak bodoh orang. Ya. Yeah? Ha, yang gigit seekor lah. Kita marah seekor tu lah. Pergi marah satu sarang apa. Ya. Yeah? Sama. Nampak semut lemah lah ni. Nampak. Hap. Minta tolong. Ambil. Keluar. Dia letak tepi tu. Dia doang. Ya Allah. Baiknya orang ni. Walaupun dia belajar tidur. Ya Allah dia selamat. Gaku. Ya, sebabnya kita keluarkan semut ni, nanti masuk syurga.
Eh? Ha. Ini kasih kejang eh. Tuan-tuan kalau ada batu karang, damansara damai. Orang sahabat kena batu karang. Dia taruh dalam air, dua titik, satu titik masuk garam, dia minum. Keluar batu karang, berak keluar. Kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Yes. Kalau ada masalah, tuan spray lah rumah. Bini mama marah, spray. Yeah. Diam, tuan-tuan. Yeah. Ni ada kat luar, tuan-tuan. Ada minyak oat gaharu, minyak pokok gaharu, yang bau gaharu-gaharu, nak kena bawa. Yeah. Bau yang bagi kat bumi, bau Masjid Nabawi tu. Dan boleh ambil kat luar, sambil membeli, sambil menderma untuk membantu sekolah kami. Aku dah buat tabung sekolah tu. Madrasah Daulatik, tuan-tuan boleh infak dalam tu. Pegang RM1, masuk RM1. Pegang 10, masuk 10. Jangan main raba. Sambil nak koyak poket, abuk ke ledak, keluar 5 kupang. Eh? Orang perempuan tak ada duit, bawa gelang, masuk gelang. Eh? Ha, bukan untuk aku. Aku tahu malam ni tabung tu pernah. Kalau tak pernah, aku cerita ke orang. Eh? Bila sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya Al-Quran ke hadis disilap, hukum ada tersilap, ya, minta maaf banyak. Malumlah kita ni bukan Nabi, kita ni bukan maksum, kadang-kadang kita tersasar. Bila ada tersilap, aku minta maaf banyak-banyak. Ya. Kalau tuan-tuan nak follow ceramah aku, senang je. Ya. Follow online majlis ilmu. Dan follow lah page aku, Ustaz Nahal Afandi. Dalam tu banyak kuliah dalam tu. Kalau tuan-tuan ada tak puas hati dengan aku, jangan komen kat Facebook. Ya, tak puas hati, jumpa je aku. Jumpa aku. Ustaz, tak apa eh. Ceramah aku tak puas hati. Jangan komen kat Facebook, tuan-tuan. Kalau komen kat Facebook, nanti tuan-tuan dah sebesar. Jumpa je aku. Ya, ada macam seorang datuk. Dia bagus. Dia tak puas hati aku, jumpa aku. Ustaz. Dengan ceramah macam ni, ya? Aku ceramah dia duduk kat belakang. Sandor dinding. Percaya sandor ni, tangan dia datuk ni, percaya. Sandor ni. Habis ceramah macam aku. Ustaz, sini ya? Tengok. Tentang datuk panggil aku. Ni aku takut. Aku datang. Ni ada apa, datuk? Tak. Ustaz tahu saya. Mana aku tahu, aku tak kena kau. Datuk ni tak? Oh. Ya, ada apa, datuk? Ustaz ceramah beraku-aku. Kenapa ceramah aku? Tak ada tata susila, Ustaz ni. Aku cakap dia, Tok, nak tanya satu eh, boleh tak? Boleh? Datuk kalau doa, air ke aku? Boleh kata tu eh? Cuba Datuk doa, Ya Allah, air minta ampun dengan you. Air ni banyak dosa lah, leceh lah air ni. Ha. Aku kan? Ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku ni jahat. Aku ni malas lagi surah. Suka ngatuk orang. Aku. Engkau. Engkau tak Allah. Engkau ampun dosa aku. Ha, boleh nangis. Kalau orang lagi 9. Ya Allah, ya Tuhan Esa. Engkau ampun lah Esa. Mana? Mana ada Esa-Esa? Aku engkau lah. Orang berok, tak komen. Aku engkau. Macam aku ceramah ni, aku dah cuba dah cakap anak. Saya tak boleh. Kalau aku cakap saya anak, ilham tak datang. Kena aku engkau. Ilham datang mencurah-curah kan. Huh. Aku ikut dah ceramah hari ni. Tapi tengok tuan-tuan lah, macam nak mati aku nanti ya. Eh? Bila aku rasa cukup sampai kat sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.